Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sore hari ini saya akan memperlihatkan dua kucing saya yang belum ada di video sebelumnya. Ada dua kucing nih, dua-duanya perempuan, cantik-cantik lah pokoknya. Penasaran? Yuk kita lihat sama-sama. Kita kasih makan ya. Hus. Ini makanannya guys. Wah, ini kucingnya guys. Wah, nggak jelas guys. Nah, itu dia kucingnya. Mantap. Itu kucingnya guys. Kasih makan guys. Ini guys, kita harus ke sini. Ada Coti guys. Ini ada Coti naik. Padahal tadi lagi tidur. Halo. Hei. Nah, ini kucingnya guys lagi makan. Itu yang warna putih itu namanya Handi guys. Kalau yang ini anaknya belum tak kasih nama. Handi itu anaknya dari Cantik guys. Pasti kalian sudah tahu kalau kalian sudah menonton video yang sebelumnya. Nah, ini anaknya Handi guys. Anaknya ini. Nampak ditaruh di belak di bukan ditaruh sih, maksudnya di peliharanya di atas. Kenapa? Karena si putih ini biasanya dipanggil si putih juga ini, karena banyak putihnya warna tuh. Ini kembang asem ya. Kenapa enggak taruh di bawah? Karena ini si putih ini sering banget keliaran guys kalau sedang di bawah. Lah kalau ini karena enggak diturunin, diseringin di bawah dan berbaur dengan manusia, jadinya ini agak galak guys. Ini coba lihat, kalau dilus, nah pergi kan. Tapi ini udah agak mendingan sih, nggak kayak sebelumnya itu kalau disentuh atau diapain pasti langsung kayak marah itu. Coti ngapain nih? Coti coba lihat, Coti, bus, Coti ngapain? Mau apa, bisa naik, wih loncat ya guys. Halo, aduh ini gelut guys. Dia anaknya Handi takut guys sama Coti karena gak jarang ketemu sih. Kita lihat nih tangan guys, ini makanannya belum habis ya. Handi tuh, Handi, bus. Nih, Coti. Marah-marah guys, dikira siapa tuh? Padahal saudaranya sendiri tuh. Mantap.
Anle nih. Anle. Ya guys, mungkin itu dulu yang vlog kali ini bersama kucing saya yang belum kalian tahu. Ada dua kucing, yaitu ibu dan anaknya. Kucing yang satu itu namanya Hanli, atau bisa disebut biasa dipanggil dengan si putih. Terus satunya lagi, belum ada namanya guys, belum tak kasih nama. Itu anaknya Hanli. Hanli itu adalah anaknya Cantik. Ya mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like and subscribe video ini, komen, kasih saran-saran yang terbaik, kasih saran yang baik untuk video ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan tonton terus. Mantap.